Anda menyaksikan Headline News pukul 20. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyebut Presiden Joko Widodo berpengaruh di pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2024. Terlebih Jokowi merupakan seorang presiden. Erlangga menilai pemerintah memiliki pengaruh terhadap partai politik dalam melaksanakan perannya mengusung calon kepala daerah. Ya, semua pemimpin punya pengaruh, apalagi presiden. Pilpres dan pilkada dua hal yang berbeda. Jadi kalau pilkada melibatkan 514 kabupaten kota, ada pilkada provinsi, ada pilkada kabupaten kota, dan tentu local wisdom sangat berpengaruh, termasuk juga dengan berbagai hal. Ya tentu pemerintah selalu punya pengaruh, karena tentu pemerintah kan kita berharap infrastruktur selalu disiapkan oleh pemerintah, apakah anggaran pemilu itu oleh pemerintah, apakah keamanan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.